kebebasan. Boleh capai ya kebebasan yang tinggal untuk berbuat sekarang. Kita tanya dengan kita lah. Sedang berjuang, sedang berjuang. Apa saja tenang, sedang kita lakukan, sedang berjaga. Adakah kita akan mampu mencapai kebebasan yang tinggal untuk berbuat? Saya setia bersama. Jika nak kerja, ialah kerja mengatakan ingat. Kita nak syukur untuk kita kerja yang mampu. Bukan kita tak mampu. Tapi kita nak cakap tentang kebebasan. Jadi benda apa yang kita buat untuk mencapai kebebasan? Kalau kita tak mau kebebasan ni, kita tak ingin cakap. Stop. Jadi, kita nak mencapai kebebasan. Kan, apa yang kita buat? Langkah yang pertama yang saya ambil itu masa tahun 2007 adalah dengan jumpa dengan orang-orang yang berjaya lebih daripada saya. Maksudnya kewangan dia lebih tinggi daripada saya. Saya akan pergi berkawan dengan dia dan saya tanya dia apa dia. Dan kehidupan saya start berubah, pemikiran cara pemikiran saya start berubah apabila saya baca sebuah buku ni, Rich Dad Poor Dad, Robert T. Kiyosaki. Dia kata apa? Dia kata hal ini, many people go to school but learn nothing about money. Akibatnya mereka menjadi hamba kepada duit dan tidak pernah belajar macam mana menjadikan duit sebagai hamba mereka. Dalam jawapan buku dia kata, what the solution? Solution supaya kita tak jadi macam tu. Dia kata, find a mentor. Cari orang yang kita nak jadi macam kehidupan dia. Kita kisah. Contoh, ini yang berlaku dalam hidup saya. Saya nak jadi macam Jamel, jadi saya pergi dengan Jamel. Pagi saya bertanya, macam mana dia hidup macam tu? Saya nak jadi macam siapa? Saya pergi tanya dan saya belajar. Dan saya tak dapat dari ikan macam mereka. Tapi saya dapat serpihan. Jadi kebebasan ni bukan dari segi masa dia. Bukan dari segi wang saja. Kita nak bebas semua segala-galanya lah. Dan contoh orang beritahu kat saya, dia kata apa, be yourself. Jadi diri sendiri. Saya beritahu, kita buat apa nak jadi diri kita? Sebab kita jahil. Kita kena jadi orang yang kita nak. Itulah yang dinamakan sebagai mentor. Sebab tu adanya idola. Sebab tu adanya Nabi Muhammad. Sebab tu Nabi Muhammad dia kata apa? Inna ma bu'idu Nabi Muhammad dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dia kata apa? Dia ni kita untuk baik akhlak orang cantik. Akhlak. Dan jadi hari ini kalau kita nak video juga nak apa-apa, yang paling penting sekali kita jaga akhlak.